ada Antonius Joko ya. Betul. Mario Huizhang. Luar biasa nih ya. Iya, betul. Kalau saya mempunyai catatan Aspak Putrario, Bung Helmi. Betul. Di turnamen dan di putra pertama di Jakarta ini, justru yang tapi konsisten adalah Andi Batam, Rico, dan Mario. Ya, kita lihat itulah para pemain dari Aspak ya. Yang sekarang juga kita lihat sedang berada di lapangan. Jangan lupa masih ada Hari Suarsono. Hari Suarsono. Kalau kita melihat, wah ini kekuatan yang sangat menggentarkan juga. Betul, ya. Betul, betul. Inilah dua tim yang akan mempunyai kandidat untuk menjadi juara di IBL 2006 ini. Sebelah kanan ini dia para pemain dari Satria Muda, Bung Toto ya. Ya, betul. Ada Ahmad Faisal yang sekarang makin baik sebagai point guard ya. Ya, betul. Kemudian ada Sonda. Siapa lagi menurut Anda pemain baik? Jadi di sini kalau kita lihat ya, mereka akan menurunkan the best starternya yaitu Faisal J. Ahmad pada point guard, lalu juga Deddy Sumargo pada shooting guard. Betul. Dan juga mantan pemain Aspak ya. Ya, betul. Roni Gunawan pada posisi Roni Gunawan power forward, the most improved player ya. Betul. Luar biasa menjadi MVP ya. Iya, jadi saya pikir mereka adalah dan jangan salah, di situ juga ada Yobel Sondah yang pemain baru yang direkrut dari Indonesia Muda. Adalah persaingan di papan tengah. Papan tengah. Kita ketahui di Jakarta ini mereka begitu saling mengalahkan ya. Jadi apalagi sistem playoff sekarang dirubah, Bung Helmi. Ya. Di IBL sekarang ini 8 tim terbaik menuju ke playoff. Pastikan bagi Anda para penggemar basket tidak meninggalkan tempat untuk menyaksikan pertandingan. Sudah terjadi perkenalan pemain Faisal ya, Bung. Oke, ini Faisal dari EM ya. Luar biasa. Wahyu Widajati, pemain senior. Dia sebagai jenderal ya. Dia adalah leader dari Satria Muda. Kita lihat di sini Roni Gunawan. Bu Hemi. Oke, pemirsa, bersiap akan dilakukan tip off antara dua tower di, ya sudah dilakukan, dimenangkan oleh Satria Muda. Faisal tadi shot, rebound. Dia masih dalam posisi yang menempel ya, tidak melakukan gerakan. Oke, tapi wasit sudah menutupkan. Betul. Ya. Roni Gunawan dijaga oleh Hari Suarsono. Oke, Wahyu sendiri dia. Oke, baik Wahyu. Basket. 2-0, luar biasa. Satria Muda sekarang memimpin. Uisa. Masih 2-0, memimpin SM Britama atas Aspak Putra Riau. Mario Uisa. Juga gagal. Belum. Ada tiga Joko, usaha. Dua kali rebound. Andi Batam. Wow, tip in satu tangan dari Rico Hantono. Sonda. Gagal tadi, sekarang Mario Uisa. 3-1. Baik, Rico Hantono, yes. 4-2, luar biasa. Passing bagus dari Mario tadi ya. Betul. Kita lihat. Dan ditambah dengan satu free throw. Juga masuk. Baik sekali, wow. Rico. Kita lihat Wenda Wijaya menggantikan Faisal ya. Ya, Wenda masuk. Roni Gunawan, kita lihat Bung Helmi. Dari Halim Kediri, Bung Helmi. Mario Wijaya, gagal Bung. 3 point shot yang gagal. Deddy Sumargo. Yobel Sondak, yes. Wow. Tonton juga di hall basket ini ya. Iya. Juga penuh. Iya. Bisa. Shot. Roni Gunawan kembali. Roni Gunawan. 4 angka sudah dicetak oleh. Anda lihat penonton luar biasa. 6-8. Pemirsa jangan kemana-mana, kita break sebentar. Kedudukan adalah 6-8 untuk keunggulan dari SM Britama atas Aspak Putra Riau. Sudah masuk Gagan dan Deni Subargo masih dalam juga, begitu juga Roni Gunawan. Masuk sekarang Ali Budimansyah, Bang. Iya, kita lihat sekarang Ali Budimansyah. Juga Yayan ya. Iya, Andre Kayan yang baru juga Andre bergabung dengan Aspak Putra Riau, dulu pemain di Bineka ya. Afian Bima Sakti, Bung Helmi. Afian Bima Sakti, sorry ya. Betul. Scrimmage. Terjadi perbuatan steal yang sangat baik dari Rico Hantono tadi. Ali Budimansyah. Apa yang dilakukan oleh Ali kepada Rico? Yes. Rico Hantono. Jarang. Romi Chandra. Gepeng Romi Chandra. Ali Budimansyah mencoba masuk dia. Baik. Gepeng. Andre Kayana shot. Yes. Luar Romy biasa. Chandra. Gagal, sayang sekali Bung ya. Iya. Kita lihat Budi pada Yayan. Rico Hantono. Ali Budimansyah. Yes. Budi. 16-16. Setengah botol sudah Bung, kata anak betul. Jakarta biasanya. 16-8, separuh angka.
Faisal gagal lagi. Masih ada Amin. Basket kah? Basket? Poin ya Bu Hemi, basket ya. Basket. Countries okay. Ya. Mungkin kita bisa emas ya Bu. Bisa emas. Iya betul. Oke. Okay. Amin Triantono, 3 point play sangat baik. Sahut Lombok Johnson. Faisal, 10 detik bagi. Lagi. Under 10 second. Wow! Oh! Wow! Luar biasa. Faisal. Luar biasa. Faisal. Serius. Oke, okay, sudah berlangsung Mario Wisa. Ah. Oh, turnover dilakukan oleh Mario Wisa. Faisal. Wow, luar biasa. Faisal tadi satu kesalahan dari Mario Wisa dikonversi. Tinggal selisih satu angka saja. Bagus. Romy Chandra, gepeng. Ini ya, hampir berimbang ya. Di mana fans dari SM membuat 3 poin dan Romy Gunawan. Aspak 4 poin ya. Lalu pada Andre kah? Ya betul. Andre mencoba masuk dia. Rico Antono. 3 point shot. Yes. Mario Huisa. Zone defense 2-3 ya. Apa kita lihat efektif pertahanan dari zone defense Satria Muda. Andi Batam. Yes. Baik. Mengenai ring. Ya. Faisal. Masih scoreless Denny Bung ya. Ya. Oh. Satu gerak tipu. Amin. Masih belum. Oh, 23. Amin. 23. Three point. Cenang. Tapi itulah mungkin pesaiwar, tekanan ya. Pressure dari pertandingan. Pressure ya. Oh, bagus sekali. Antonius Joko. Hati-hati, 24 second violation lagi. Yobel Sonda. Gagal dia. Wow, oh, Budi. Terlalu jauh. Oh, oke. Okay. Luar biasa, Andi Batam. Ya, untuk melakukan ya. Offensive rebound. Betul. Itu salah satu keahlian daripada ya. Andi Batam. Betul. Baik, Wahyu. 27. Jaya. Andre Ekayana. Nice. White ball, betul. Ya. Oke, kita lihat di sini. Jaya. Bagus sekali passing ya, dari Yayan ya. Di mana dua pemain SM sudah siap. Pada Ronald Median ya, UMM ya. Mirip betul Ronald Median ya. Posturnya. Yeah. Ali Budimansa. Oh. Ayas. Untung masih ada di Batam. Wow. Di Batam. Luar biasa, layup. Ya, masih Yobel Sonda. Ya, Wahyu. Sekarang di sini Aspak justru menerapkan 2-3 zone defense ya. Yes. Oh. Wahyu. Dom 97. Oke. Hari Wahyu, kita lihat Joko. Dijawab oleh Joko. Joko. Kuasai bola. Batam pada posisi yang buka. Kosong, Batam tidak ada yang menjaga. Bahaya. Ini Batam. Kesalahan fatal dilakukan oleh pemain-pemain SM. Oh, turnover yang sangat-sangat tidak perlu. Mario Wisa. Kita lihat behind the back pass pada Mario. Joko. Baik, Bu Ermi. Kerja sama yang bagus. Pak Yudaya. Kita lihat dalam slow-mo berkesan luar biasa. Denny berhasil, Bung. Tiga poin pertama untuk Denny Sumargo. Akhirnya ya. Ya. 35-30 dan terjadi time out, Bung. Ya, itu, itu baru gosip ya. Wow, Bung. Kita lihat. Aziz yang sangat bagus. Rico. Dari Rico. Belum. Gagal, Bung. Rebound tadi dilakukan oleh Gepeng. Mario Wisa kepada Andi Batam. Kita lihat di Batam. Mario. Mario, 3 point shot. Yes! Oh. 10 poin. Nice. Gagal. Buzzer beater kah? Oh, nice. Hampir. Saya pikir adalah buzzer beater. Rupanya tidak. 40-30 pemirsa. 10 angka sekarang. Aspak Putra Riau memimpin atas juara turnamen IBL. Yaitu SM Britama. Jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali. Setelah yang berikut. Ketiga pertandingan antara Aspak melawan SM Britama. Wahyu Hidayat Jati. Ya, dijaga oleh Andre Cito. Roni Gunawan, dijaga oleh Hari Suarsono. Faisal. Baik sekali Faisal. Kedua, siapa yang dekat dengan bola? Dan itulah yang membuat pertandingan ini menarik. Iya, betul. Faisal. Sendiri Faisal. Kita lihat, Denny Sumargo. Baik. Hati-hati. 3 angka pertama dari Denny Sumargo. Oh. Ah.
back ball. Oh, masih berhasil. Oh. Nice. Turnover lagi. Amin Priantono. Track recordnya di CLS Bang Emi. Betul. Dia mempunyai pemain yang punya kemampuan inside dan outside. Betul, ya. Betul. Tapi setelah dia main di SM, itu belum terlihat. Rico, kita lihat. Rico, yes. Baik sekali. Baik sekali, Rico Antono. Betul. Seperti yang mereka lakukan dulu, Bung. Betul. Denny Sumargo. Oh! Luar biasa. Wow. Denny Sumargo. Pick and roll. Amin dengan Wahyu. Kita lihat. Wahyu. Pin. Baik sekali. Baik sekali. Denny Sumargo. Wahyu. Menggunakan tubuh. Baik sekali kita lihat. Agung. Luar biasa. General Bu Hemi. Oh, the general inilah masuk. Yang kita lakukan, Bu. Member di depan di. Anda lihat pemain SM Britama pun bertepuk tangan. Ya. Menyaksikan ya. Idola mereka yaitu Antonius Ferry Ronaldo. Ini akan sangat membantu. Kita lihat field goal attempt yang kurang bekerja dengan bagus di kuarter ketiga ini. Denny Sumargo, Bu. Denny Sumargo. Gol satu angka atas aspak. Setelah unggul 10 angka tadi, 40-30. Ya, betul. Dan demikian dalam quarter ketiga ini, SM Britama sudah mencetak 17 angka. Sementara Aspak baru masih ada Rico di situ, kita lihat. Oh, Agung. Oleh Agung Sunarko. Oh! Orang. Kita lihat Andi Batam kepada Romy Chandra. Ya. Baik, Bung. Nice shot. Three 49. Ya, Aspak kembali. Jayan, hari kosong. Ya, kali ini 3 point play kah? 3 point play sepertinya demikian, Bu. Ya. Carson. Sendirikah diselesaikan? Gagal. Kembali Andi Batam offensive rebound. Tinggal 9 detik. Oh, oh, kita lihat Haris Gateway. Ya, yes. Hari. Akhirnya. Hari Suarsono menjawab tantangan. Hari menjawab Bu Helmi. 53-49. Clear out. Tiga pemain SM berada di luar. Masih bisa tadi. Mas Gagung. Drive saja swing. Oh, kita lihat. Wow. Fantastis. Luar biasa bola Agung Sunarko. Saya berpikir bola itu akan di swing ya. Ah. Gepeng, sayang sekali. Pemirsa 53-51. Aspak masih unggul atas SM Britama. Jangan kemana-mana, kita akan jumpa lagi di quarter keempat setelah yang berikut. Masuk kembali adalah Wellen Tesukomaran. Kita dalam replay, Bung. Iya. Iya. Sayang ya, out of position ya, rebound betul, dari betul. Wahyu tadi. Andre ya, Kayana, ya. Sendirikah? Oi! Batam, terlepas. Terlepas bolanya. Pass break, Denny. Denny Sumargo kembali. 12 Denny point. Denny Sumargo. Oh. Mungkin, tipnya ya pemain best dari pemain-pemain SM ya. Ya. Gimana kita lihat Kucito beberapa kali melakukan rotasi. Kita lihat oh, baik sekali. Luar biasa Andre Kayana. Andre Kayana tinggi sekali Bung Hemi. Ya, flying high. Ya. Mereka sebenarnya cepat. 1 menit 42 detik lagi. Baik gerak tipu dari Yayan. Yes. Baik sekali Yayan. Yayan. 59-62. Wahyu. Tembakan. Gagal dia. Oh. Turnover yang tidak perlu. Betul. Muda. Betul. Sayang ya. Sayang. Sacrifice. Ya. Tinggal 7 detik. Lambat saya pikir. Apakah akan terjadi overtime? Kita lihat pemirsa. Basketball mania. Lemparan ke basket 2. Sengaja juga pelanggaran oleh Denny Sumargo. Saya pikir itu foul yang bagus karena kalau melihat SM belum melakukan deep ball Bu Hemi. Ya. Ini hanya membutuhkan aja menjaga bola samping Bu Hemi. Aspak. Sangat sulit pemirsa. Iya. 59-62. Ice. Oh. Juga gagal pemirsa dan demikian berakhirlah pertandingan kali ini untuk kemenangan Satria Muda Britama. Bu Hemi. Oke, pemirsa, bersiap akan dilakukan tip off antara dua tower di ya sudah dilakukan dimenangkan oleh Satria Muda. Faisal tadi shot
rebound. Dia masih dalam posisi yang menempel ya, tidak melakukan gerakan. Oke, tapi wasit sudah menutupkan. Betul. Ya. Ya. Roni Gunawan dijaga oleh Hari Suarsono. Oke, Wahyu sendiri dia. Oke. Baik, Wahyu. Basket. 2-0. Sistem playoff sekarang dirubah, Bung Helmi. Ya. Di IBL sekarang ini 8 tim terbaik menuju ke playoff. Pastikan bagi Anda para penggemar basket tidak meninggalkan tempat untuk menyaksikan pertandingan. Sudah terjadi perkenalan pemain Faisal ya, Bung. Oke, ini Faisal dari EM ya. Luar biasa. Yasi. Wahyu Widajati, pemain senior. Dia sebagai jenderal ya. Dia okay. Adalah leader dari Satria Muda. Kita lihat di sini Roni Gunawan. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, mereka akan menurunkan the best starternya yaitu Faisal J. Ahmad. Betul. Pada point guard, lalu juga Denny Sumargo pada shooting guard. Betul. Dan juga mantan pemain Aspak ya. Iya, betul. Roni Gunawan pada posisi Roni Gunawan power forward. The most improved player ya. Betul. Luar betul. Biasa menjadi betul. MVP ya. Iya, jadi saya pikir mereka adalah dan jangan salah, di situ juga ada Yobel Sondah yang pemain ya. Baru yang direkrut dari Indonesia Muda. Adalah persaingan di papan tengah. Papan karena tengah, kita ya. Ketahui di Jakarta ini mereka begitu saling mengalahkan ya. Jadi apalagi Jakarta ini justru yang tapi konsisten adalah Andi Batam, ya. Rico dan Mario. Ya, kita lihat itulah para pemain dari Aspak ya, ya yang sekarang juga kita lihat sedang berada di lapangan. Jangan lupa masih ada Hari Suarsono. Hari Suarsono. Kalau kita melihat ya. Wah ini kekuatan yang sangat menggentarkan juga betul, ya. Betul, betul. Inilah dua tim yang akan mempunyai kandidat untuk menjadi juara di IBL 2006 ini. Sebelah kanan ini dia para pemain dari Satria Muda, Bung Toto ya. Ya, betul. Ada Ahmad Faisal yang sekarang makin baik sebagai point guard ya. Ya, betul. Kemudian ada Sonda. Siapa lagi menurut Anda pemain? Antonius Joko ya, ya. Betul. Mario Huisang luar ya. Biasa nih ya. Iya, betul. Kalau saya mempunyai catatan ya. Aspak Putra Rio Bung Helmi. Betul. Di turnamen dan di putra pertama di Jakarta.